Kumpul geng cendol, penampilan Aurel Hermansyah diledek lebih tua dari Ashanti. Penampilan Aurel Hermansyah dalam acara pertemuan geng cendol pada Senin 29 April 2024 telah menjadi sorotan utama di kalangan publik. Pertemuan geng cendol ini menjadi momen spesial karena para anggotanya kembali berkumpul setelah cukup lama tidak bertemu sejak Lebaran 1445 Hijriah. Acara ini diadakan di restoran Jepang, Soshi Tokuguna Warman, yang terletak di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta. Dalam momen ini, Ashanti mengabadikan kedatangan masing-masing anggota geng cendol. Namun, terdapat ketidaktepatan waktu kedatangan, di mana hanya 3 orang yang tiba tepat waktu, sedangkan 5 anggota lainnya datang terlambat. Ashanti membagikan informasi mengenai jam kedatangan setiap anggota, menunjukkan perbedaan waktu yang cukup signifikan. Selain berbincang-bincang dan melepas rindu, acara tersebut juga diisi dengan kegiatan membuat video TikTok bersama. Dalam video tersebut, anggota geng cendol tampak ceria berjoget mengikuti irama musik yang dimainkan. Cuplikan dari video ini kemudian menjadi viral di media sosial TikTok dengan jumlah tayangan yang mencapai 5,6 juta. Namun, perhatian netizen tidak hanya tertuju pada keceriaan acara tersebut. Beberapa netizen malah menyoroti penampilan Aurel Hermansyah yang dinilai terlihat lebih tua dibandingkan dengan Ashanti dan anggota geng cendol lainnya. Hal ini menjadi bahan perbincangan di media sosial, di mana beberapa netizen mengekspresikan pandangan mereka tentang penampilan Aurel yang dianggap lebih tua. Sebagian netizen memberikan komentar yang beragam terkait hal ini, mulai dari mengomentari perbedaan penampilan antara Aurel dan anggota lainnya hingga bercanda tentang kehadiran Aurel di antara emak-emak. Meskipun begitu, keseruan dan kehangatan acara geng cendol tetap menjadi sorotan utama di tengah sorotan tentang penampilan Aurel. Hey,